Halo teman-teman, kembali lagi di Jelo Presiden Gaming. Dan di video kali ini teman-teman, kita bakal melakukan petualangan di dunia Minecraft bareng Kak Levina Vina. Yeay. Halo semuanya, ketemu lagi bersama kita-kita. Yeay. Wede, kenapa kamu Kak Vina udah ganti skin lagi Kak Vina? Ganti-ganti skin terus dah. Ini skinku yang di sekolahan Pak Pres. Apakah hari ini kita bakal bersekolah di dalam laut Kak Vina? Wow, sepertinya menarik. Let's go lah Pak Pres. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita bakal ngelanjutin petualangan kita di dunia bawah laut ini, jangan lupa kalian like terlebih dahulu di video ini sebanyak-banyaknya ya guys ya. Dan jangan lupa juga subscribe atau berlangganan buat kalian semua yang belum subscribe di channel ini guys. Oke, subscribe juga channelnya Kak Levina Vina. Yeay. Terima kasih teman-teman. Woo. Oke Kak Vina, langsung aja Kak Vina, kita bakal memulai petualangan kita di dunia bawah laut ini ya kan. Wede. Pak Pres, tapi kita di bawah laut kok bisa ngomong ya? Ya bisa dong, kita juga bisa bernafas tak terbatas Kak Vina, karena kita adalah Aquaman cuy, manusia laut. Oke, mantap, berarti kalau Pak Pres putra duyung, aku putri duyung dong. Aku putra duyung, kamu putri duyung, masa aku putri duyung Kak Vina, kan jadi bencong aku dong. Enggak, bener-bener kamu putra duyung, aku putri duyung. Nah, yeay, mantap sekali. Yaudah Kak Vina, coba kita masuk ke rumah nih. Ini rumah kita nih, rumah bawah laut kita ya. Coba kita masuk nih, Wede. Di sini ada perapian nih Kak. Jadi kalau kita kedinginan habis berendam kelamaan tuh, kita bisa menghangatkan diri kita di sini nih. Nice banget ya Pak Pres ya. Betul sekali. Oke, jadi kamu udah siap Kak memulai petualangan kita di dunia laut? Siap dong, sangat siap sekali. Oke, langsung kita mulai Kak. Begin. Kita mulai petualangan kita di dunia bawah laut. Hah? Ada apa itu Kak? Waduh. Hah? Aduh, dunia bawah laut. Ada serangan Kak Vina, tidak. Serangan? Serangan apa Pak Pres? Betul sekali, kita rumah kita di bawah laut ini mendapatkan serangan Kak Vina. Kita harus segera menuju ke ruangan berikutnya untuk melihat misi kita ya. Oke. Iya Pak Pres. Waduh, iya, kenapa siap, ya. Nasib kita sial sekali Kak Vina, enak-enak santuy malah kena serang di rumah bawah laut kita ya. Iya sih, bahaya banget sih Pak Pres. Let's go lah. Wih. Ruangan apa nih, kenapa banyak kali SpongeBob nih Kak Vina? Ada SpongeBob, ada Patrick, ada Sandy. Ada Krabby Patty, lalu ada si Squidward hidung kentang. Yuk, cumi-cumi tuh Pak Pres, cumi-cumi ya, gurita. Manusia cumi-cumi, yeay. Apa ini Kak Vina? Oh, di sini ada keterangannya nih Kak Vina, bahwa dunia bawah laut kita sudah diserang oleh robot raksasa yang jahat Kak Vina. Waduh, jahat sekali nih. Oh, berarti yang di depan sana itu robot jahat tadi itu Pak. Betul sekali, kita harus selamatkan dunia bawah laut ini ya Kak Vina ya, dari robot SpongeBob yang jahat Kak Vina. Oke. Oke, Pak Pres, siap Pak Pres. Kalau nggak gitu kita nggak tenang Pak Pres, hidup kita nggak tenang. Betul sekali. Let's go. Langsung aja Kak Vina, kita langsung masuk ke sini. Kamu player 2 kan? Oke, kamu masuk sana Kak Vina. Let's go. Kita menjalankan misi. Aduh, keluar. Api bahaya. Aduh, kebakaran, tolong masuk air dulu Kak Vina. Masuk air. Oke. Oh, kita coba lihat di sini Kak Vina, ini ada ruangan kemana nih? Portal apa nih? Coba kita lihat ya. Wings Camper, coba Pak Pres, let's go. Wow, kita bisa melihat Kak Vina, itu dia robot SpongeBob raksasa yang jahat Kak Vina, wede. Jadi ternyata itu Pak Pres robotnya, ya ampun. Betul sekali, kita harus kalahkan si robot SpongeBob raksasa yang jahat itu Kak Vina. Oke, kamu udah siap Kak? Siap, let's go Pak Pres, walaupun dia besar aku gak takut. Let's go, kita keluar dulu Kak Vina, let's go, kita serang si robot itu. Yui. Let's go. Kita let's go nyerang robot itu pakai apa Kak Vina ya? Masa pakai tangan kosong gini ya kan? Pukulin aja Pak pantatnya. Oke, ide bagus Kak Vina ya. Kita masuk menyelinap, lalu kita pukulin dari dalam Kak Vina ya kan? Mantap ya, sekali nih. Kita kan sudah mempelajari ilmu kutu kemarin Pak Pres. Wah, betul sekali, ilmu kutu menyelinap di dalam tubuhnya yang gede ya. Lalu kita krokot-krokot dari dalam tubuh. Let's go Pak Pres, sini Pak Pres, mana kamu Pak Pres? Aku di bawahmu Kak Vina, kita harus mencari jalan masuknya Kak Vina, ya kan? Mencari jalan masuk nih. Oke, biasanya jalan masuk itu ada di bagian bokong ya kan? Coba kita cek bagian bokong. Bentar, aku yang cek-cek atau di bagian mulutnya aja kali ya Pak ya? Jangan di mulut Kak Vina, dia tahu nanti kamu dimakan gak bisa keluar, malah mati kamu. Digilas sama giginya. Kita harus menyelinap seperti kutu Kak Vina.
lubang-lubang yang kita butuhkan. Sebentar, aku akan pantatnya kosong, Kak Vina. Gak ada jalan masuk. Waduh, terus gimana ini dong? Wah, kita pukul dia, Pak. Aku menemukan jalan masuk ini, Kak Vina. Coba kamu TP sini nih. TP aja gak masalah, Kak Vina. Iya. Oke. Nah. TP Presiden. Mantap, Pak Pres. Nah, let's ini go. Kak Vina, ada jalan masuk di kaos kakinya yang bolong ini ya. Wah, ternyata di kaos kakinya toh. Yoi, ayo kita langsung menyelinap Kak Vina sebagai kutu yang jahat. Bukan kutu jahat sih, menyelamatkan dunia bawah laut ya Kak Vina ya. Wede, pahlawan kutu, kita langsung masuk nih. Go. Ih, seru banget Pak Pres. Jangan seru-seru Kak Vina, kita nanti takut gak bisa keluar juga nih. Gak tau lah ya nasib kita kayak gimana nih. Wih, kita udah sampai nih. Oh, Pak Pres, di sebelah sana ada apa itu? Oh, kenapa banyak kali si pickle di dalam tubuhnya si SpongeBob, Kak Vina? Iya, bener banget. Kayaknya gak pernah mandi ya, Pak Pres ya? Iya, sama banyak lumut nih, si Grace nih ya. Tubuhan bawah laut, waduh, coba kita masuk ke sini lah. Apa nih? Let's go. Ini apa itu, Pak Pres? Coba let's go. Oke, kita masuk nih. Di sini ada ruangan lagi nih, Kak. Wow, ada si Sandy, Kak Vina. Belo. Ternyata ini si Sandy ya. Ya, okay. Coba kita dekatin lah dia. Halo Ma Pren. Oh, dia ngasih tugas kita ke Kak Vina ya. Katanya kita bantuan dia. Nah, butuh bantuan. Katanya Kak Vina, kalau kita menyelesaikan bantuan dari teman-temannya si SpongeBob ini, kita bisa mengalahkan si SpongeBob raksasa ini, Kak Vina. Makanya kita harus ngebantu ini ya, si Sandy ini, cuy. Wah, enak banget nih, Pak Pres nih. Kita jadi lebih cepat nih tugasnya nih. Oke. Tugas pertama, Kak Vina, dari si Sandy, kita harus ngebunuh si ikan-ikan, katanya Kak Vina. Berburu ikan, cuy. Waduh. Ngebunuh ikan, mana ikannya tadi, Pak Pres? Ya itu, bingung juga. Coba kita keluar ke sini. Coba kita lihat. Waduh, tiba-tiba muncul banyak kali ikan, Kak Vina, di sini. Kayaknya disihir tuh, Pak Pres. Ya, ayo kita bunuh ikan-ikan, Kak Vina. Kita harus mengumpulkan 5 barang yang dihasilkan dari ikan ini ya. Oke, let's go. Mantap. Let's go, Pak Pres. Aku harus dapat satu. Wah, dapat satu aku, Kak Vina. Dapat satu. Karate. Pak Pres dapat blok itu full merah ya? Ya, kita harus mengumpulkannya sampai 5 biji, Kak Vina. Let's go. Pak Pres, let's go. We can do this. Wah, aku udah ngebunuh tapi kenapa barangku hilang, cuy? Bukan hilang, Kak Vina, itu melayang pasti ya kan? Pasti melayang itu, cuy. Pak Pres sambil aja. Pukul-pukul ayo, pukul, Pak Pres. Pukul-pukul. Wah, cepat. Ini Kak Vina, bulu kamu terbang. Aku ambil sih. Yaudah, gak apa-apa. Nah, sama aja, Pak Pres. Wah, udah dapat lebih dari 5 ini, Kak Vina. Udahlah, cukuplah kita setor udah, ke. Udah cukup ya. Oh, oke, iya. Oke, kita balik dulu. Balik dulu kita. Let's go. Woo. Yeay. Ini satu ikan dapat banyak nih, dapat ikan yang mentah dan juga dapat bul, Pak Pres. Mantap. Iya, aku malah dapat ini juga, dapat ubur-ubur, Kak Vina. Waduh. Dapat ubur-ubur lucunya. Tapi gak bisa dimakan nih ubur-ubur, jangan dimakan lah ya, nanti kesetrum dong. Wah, aku pikir bisa buat dibakar-bakar gitu kan enak itu, Pak Pres. Bakar-bakar ini dunia bawah laut, Kak Vina, gak ada bakar-bakar dah. Yuk, kita setor. Boom. Hah? Huh? Boom. Oke, yeay, berhasil. Waduh, dia senang, Pak Pres, karena kita udah membawa apa yang dia inginkan tuh. Betul sekali, misi selanjutnya, Kak Vina, kita harus mengcraft wool-wool ini ya, menjadi sarung tangan karate, cuy, waduh. Wow. Oke, Pak Pres craft dulu di sini. Oke, ntar Kak, di sini ada apa ini? Oh, ini ada cara ngecraftnya, Kak. Oke, ada resep craftingnya nih di sini nih. Tuh, lihat tuh. Oke, Pak Pres aja deh, sama aja tuh. Let's go. Oke, let's go. Kita langsung aja craft dan langsung jadi dong. Jadi Kak, jadi sarung tangan penggeplak monster. Boom. Mana aku punya, Pak Pres? Udah aku setor lah. Oh, yaudah. Wih, Pak Pres lebih seneng dong. Katanya berhubung kita udah nyelesain tugasnya, Kak Vina, pintunya terbuka tuh untuk melanjutkan ke misi selanjutnya, Kak Vina. Oke, let's go. Wow, jadi kita nggak kebingungan lagi ya, Pak Pres, ya, buat cari si robot giant itu lagi. Betul sekali. Let's go, Kak. Langsung aja kita lanjut ke misi selanjutnya. Let's go. Ayo. Terima kasih, Bang Cindy. Bye. Yeay, aku dapat ini, Kak. Dikasih satu nih sarung tangan penggeblak monsternya nih. Gak apa-apa, ntar buat kita koleksi di rumah, Pak Pres. Yeay. Betul sekali. Atau kita gunakan untuk mengalahkan si robot raksasa itu nanti ya, Kak Vina, ya. Let's go. Bener banget. Let's go, Pak Pres. Let's go. Kamu udah naik, Kak? Dulu. Oke. Bentar, aku malah nyangkut. Aku malah terus. Kemana nih kita?
Oh, kita ke ini Kak Vina, ke ini sih, ke Patrick sih kita tuh, rumahnya Patrick tuh. Rumahnya Patrick di daratan ya Pak Pres ya? Iya, rumahnya si Patrick di daratan, banyak kali si pickle juga ya kan. Lagi-lagi banyak banget si pickle-nya. Let's go Pak Pres, let's go. Kita datengin si Patrick nih. Ada apa nih Patrick nih, butuh bantuan apa dia ya Kak ya? Halo Patrick. Oh, katanya Kak Vina kita harus mengambilkan atau menangkap 5 ubur-ubur untuk dia, cuy. Wah, siap banget Pak Pres, siap banget Pak Pres. Oke, tuh kamu udah pegang jaring nih. Jangan dipukul-pukul, aku mati. Itu. Let's go, let's go. Ubur-uburnya yang ini Kak Vina, bukan aku ubur-uburnya. Woi, parah. Aduh. Let's go. Ayo kita tangkap ubur-ubur ini Kak Vina. Let's go. Wah, ini enak banget nih buat digoreng sama dijual nih Pak Pres. Digoreng gak bisa digoreng. Let's go. Waduh, tunggu dia turun dulu Kak Vina ya. Aduh, si jellyfish ini ubur-uburnya loncat-loncat mulu dia. Nah, dia terbang gitu deh Pak Pres deh ya. Berarti ini tahun baru nih Pak, bisa ya terbang nih. Tunggu turun dulu baru kita bisa ini Kak, ambil ubur-uburnya ya. Aduh, kamu udah selesai Kak Vina? Tidak, aku masih belum. No. Aduh dong. No, tunggu aku Kak Vina. Tidak, aku tinggal 2 nih, Yes, mati kamu ubur-ubur. Ah, kurang satu lagi Kak Vina. Yes. Semangat press you. Aku pasti bisa menangkap 5 ubur-ubur ya kan. Let's go. Yes. Uhuh. Berhasil. Apa sih udah selesai nih? Wih. Ayo kita kumpulkan Kak Vina. Wah, rumahnya terbuka Kak Vina. Rumahnya si Patrick. Waduh. Wow. Rumahnya kok lucu ya Pak Pres. Iya. Oh, bednya dari pasir. Coba kita tidur. Gak bisa didudukin nih. Gak bisa ditidurin nih. Coba kita geledah ini Kak Vina. Ada apa nih di sini nih? Gak ada apa-apa nih. Miskin kali si Patrick. Di lemarinya kagak ada apa-apa Pak Pres. Iya. Parah. Baju pun kagak ada. Pantes dia gak pakai baju Kak Vina. Doang. Ya, celananya aja gak pernah ganti. Orang dia gak ada salinan Kak Vina. Waduh. Kasian banget dia Pak Pres tuh. Ya gembel tuh. Giginya tinggal 1, gak pernah sikat gigi Kak Vina. Padahal hidupnya di dasar laut ya cuy ya. Aduh. Yaudah Kak, terus kemana nih? Oh, tuh Kak, kamu lihat sendiri tuh Kak. Ada jalan kemana tuh? Jalan ke atas, atas ya Kak. Yeah. Oh, di atas. Ayo sini Pak Pres. Oke. Ayo kita ke atas Kak Vina. Let's go. Oh, berarti ke atas sono tuh, Pak. Ternyata jalannya walaupun apa namanya rumahnya jelek tapi dia punya tempat khusus nih. Oh, ruangan rahasia ya. Let's go Kak Vina. Kita naik nih kemana lagi nih kita? Let's go. Wow. Kita kemana lagi nih Kak Vina? Kita sampai di mana ini Pak Pres? Oh, itu rumahnya si hidung kentang itu Kak Vina, si manusia cumi-cumi. Squidward ya? Ya, si Squidward, betul sekali. Yuk, let's go Pak Pres. Wih, bener-bener. Tuh, di sebelah sana tuh. Itu si Squidward ya kan? Halo si Squidward, kita langsung aja masuk ke rumahnya. Oh. Halo. Apa nih? Kita disuruh ngapain nih Kak sama si Squidward nih? I want to see some people dance. Waduh, kita mau diajak nari katanya Pak. Wow, menari, nari, huh? Nari sama si hidung kentang ini ya? Gak mau lah, lebih baik pulang. Tapi kayaknya dia punya musik-musik khusus deh Pak Pres deh. Ya, dia udah pegang seruling sakti. Wih, enak sih ini lagunya Pak Pres. Yaudah Kak Vina, let's go kita coba joget lah ya. Joget di dalam laut Kak Vina, kemana nih? Oh, kayaknya di sini sih jogetnya, di podium ini Kak Vina. Let's go lah, kesini lah. Let's go. Kesini ya. Bener Pak Pres. Musiknya udah dimulai Kak Vina. Let's go. Kita berjoget Pak Pres. Oh, hati-hati Kak Vina. Hati-hati Kak Vina. Ini joget kematian. Kita di prank sama si Squidward Kak Vina. Hati-hati. Muncul lavanya Kak Vina. Hati-hati. Hati-hati. Tolong Pak Pres. Hati-hati Kak Vina. Kamu mesti diem di yang abu-abu Kak Vina. Supaya aman Kak Vina. Iya. Terima kasih Pak. Waduh, parah nih. Aduh, ngeprank nih. Aduh, cepat loncat Kak Vina. Cepat loncat. Aduh, parah si Squidward ngeprank ini Kak Vina. Aduh, awas. Dia Pak. Oke, let's go. Dia memang orang jahat tuh si Squidward ya. Aduh. Hati-hati Pak Pres. Hati-hati, pasti yang di lantai abu-abu Kak Vina ya. Waduh, the floor is lava nih ya. Terlalu sempit jalannya Pak. Aduh, astaga. Aduh, musiknya kok habis tuh Kak Vina. Aku masih ada nih. Bentar, fokus Pak Pres, fokus. Oke, aku tinggal 1 lantai. Tidak, tolong. Aduh, tidak, sungguh berjahat kali. Aduh, serem kali lah.
Aduh, Squidward emang jahat ya dia Kak Vinaya. Aduh, suka ngeprank orang dia, Kak. Aduh. Tidak. Tidak, aku sudah di sini, Kak Vina. Oh no. No. Pak Cumi-cumi, ampun, Pak. Udah oren tuh, udah oren tuh. Aduh, no. Aku pindah ke kamu dulu, Kak Vina. Aku pindah ke kamu. Iya. Aduh, awas. Sip. Aduh. Aduh. Kita cuma berdua nih. Tolong, kita terjebit di lava, guys. Ah, jadi oren. No. No, Kak Vina. Jadi oren. No. Bisa ke kita. Aduh. Oke. Gak ada jalan lagi sih. Tolong. Kita mesti diem di sini, Kak, menunggu sampai habis ya. Aku gak akan makan cumi-cumi lagi dah, tobat dah, tobat. Aku suka cumi-cumi kok, gak seberapa suka aku sukanya tempe sama tahu goreng kok. Waduh, ini untuk kutukan kamu, Kak Vina, yang suka mukbang cumi-cumi ya. Bukannya kamu juga, Pak. Enggak, aku gak suka cumi-cumi. Iya sih. Apa namanya? Oh, udah merah, Kak Vina. Cepat pindah sini, Kak Vina. Cepat. Aduh, Pak Pres, tidak. No, udah merah semua. Kemana nih? Hei, cepat, Kak Vina. Tidak. Aduh, mati. Kak Vina mati dong. Aku masih hidup, Kak Vina. Aku masih hidup nih. Aduh. Ayo, Pak Pres. Bertahanlah untuk kita-kita. Let's go. Oke, tenang, Kak Vina. Aku akan bertahan untuk menyelamatkan dunia bawah laut ini ya. Oke. Tinggal dua lantai. No, aku berhasil, Kak Vina. Yeay. No, habis, Kak Vina. Habis, semuanya habis, cuy. No. Waduh, Pak Pres mati. Pun meninggal, guys. Huh? Oh, Great Dancing YouTube. Oh, udah selesai, Kak Vina. Bagus, Pak. Oh, katanya kita narinya bagus sih. Mantap gaming. Pak Pres, dipikir kamu lucu, ha? Kita nari di lava, tuk. Ya, pukul-pukul, Kak Vina. Kita putusin hidung kentangnya, ye. Iya, dia malah seneng katanya, Pak. Tadi tarian kita bagus katanya. Tarian-tarian apanya? Iya, kita dimasukin lava, dia malah seneng, Kak Vina. Waduh, emang si Squidward ini ya. Waduh, parah. Vina kali ya, Pak Pres. Ya udah, Kak Vina, kita lanjut lagi nih. Katanya rumahnya udah dibuka nih. Kita coba geledah-geledah lah ya. Iya. Let's go, Pak Pres. Wow. Rumahnya kosong gini, miskin kali si Squidward ya kan. Ayo, Pak, kita nge-vlog, Pak, ke rumahnya Squidward, Pak. Let's go. Oh, ada buku-buku pecinta buku ya si Squidward. Wow, bagus banget, Pak Pres. Kasurnya biru. Interiornya sama dengan yang si Patrick ya. Ya, tapi lebih bagus miliknya si Squidward sih. Kalau Patrick mah kagak ada apa-apa ya kan. Bener banget. Yuk kita naik dulu, Pak Pres. Let's go. Ada tombol di sini, Kak Vina. Aku coba klik tombol lah ya. Apa tuh? Boom. Wow. Kemana nih? Kemana nih kita? Sampai di ruangan apa gitu? Oh, kita sampai di sini, Kak Vina. Di apa namanya? Di restorannya si Mr. Crab. Wow, Mr. Crab. Ayo, Pak Pres, ini pasti ada menu makanan yang enak. Ya, Krabby Patty. Langsung kita coba Krabby Patty-nya, Kak Vina. Let's go. Brumbu. Halo. Mana Mr. Crab? Selamat siang. Mr. Crab. Mau makan enak. Mr. Crab, di manakah kamu, Mr. Crab? Halo. Pak Pres. Oh, ini Mr. Crab di sini. Ini nih. Enggak, yuk biarinlah. Di sini Mr. Crab. Oh, Mr. Crab di sini, Kak Vina. Oh iya. Pak Pres, bener, Pak Pres. Katanya kita disuruh ini sih, disuruh ngebantuin si SpongeBob untuk ngebikin Krabby Patty. Oh, bikin burger yang enak. Yoi, nanti katanya kita dapat duit nih dari si Mr. Crab kalau bantuin bikin Krabby Patty nih. Wah, boleh banget tuh, Pak Pres. Widih. Oke, ayo kita bantuin, Kak Vina. Nah, kita masuk ke dapur nih. Dapur. Oh, let's go. Oh, ini nah, kan dapurnya? Ini si SpongeBob ya kan. Kita mesti bantuin dia nih. Ngebikin apa nih? Halo. Ngebikin. SpongeBob, hello. Halo, nama aku SpongeBob. Aduh. Oh, katanya kita ini, Kak, ngebantuin dia untuk melayani konsumen-konsumen yang mau memesan di restoran Krabby Patty nih, Kak Vina. Tapi emang di mana? Tuh. Apa namanya konsumennya? Tuh, si Creeper tuh konsumennya tuh. Yuk kita tanyain dia mau pesan apa aja nih. What? Waduh, namanya dia Creeper. Oh, si Bombi Creeper ini, Kak Vina, dia memesan Krabby Patty 1, jagung 1, jagung itu loh, kentang goreng 1 sama soda 1, Kak Vina. Oke? Oke, mantap. Ayo, Pak, kita sediakan yang terbaik, Widi. Let's go. Baru tahu ada konsumen Creeper, cuy. Aduh, parah. Oke, di sini sodanya lah ya. Oh ya, ini sodanya sih. Kita ambil soda di sini. Ya kan? Lalu ini apa ini? Aja, Pak Pres. Oke. Ini kentang gorengnya ya. Mana kentang gorengnya, woi? Ini. Ini di sini. Kentang goreng kagak ada.
ini Pak Pres, ini Pak Pres. Ini tak kasih kamu tuh, Pak. Tuh. Mana? Kagak ini, ada. Pak. Oh, iya ini. Nah, kentang goreng udah siap, tinggal burgernya Kak Vina. Burgernya Pak Pres yang bikin, aku yang baca, cuy. Oke. Okay. Bentar, bahan-bahannya ada apa enggak? Ya. Butuh apa aja tuh, Kak? Letus, tomato. Butuhnya ini keju, roti, daging, tomat, terus sayur sama timun laut. Oke. Coba aku craft lah ya. Yang timun laut di kiri, lalu di atas itu apa? Keju. Terus yang tengah? Atas keju. Tengah roti. Oke, terus? Yang berkedua, terus kanannya daging. Ya, terus? Bawah sendiri, bar ketiga. Di tengah itu sayur, Pak Pres. Oh, selada, lalu sayur tomat, ye. Nah, jadi Kak Vina, yeay. Jadi burger. Mantap sekali. Oke, kita setor. By the way, minumannya udah belum? Udah minumannya. Nih, ini soda nih. Oke, kita setor langsung aja, Kak Vina. Kita setor. Oke, yeay, berhasil. Ya, seneng banget, Pak Pres. Wah, thank you so much katanya. Mantap sekali. Kita dapat duit nih pastinya dari Mr. Krab, ya kan? Karena kita udah bantuin, Kak Vina, ya. Ayo. Mana duitnya? Oh, masih belum, Kak Vina. Kita mesti ini lagi nih, ngebantuin nyelesain pesanannya si Tuan Yu ya. Waduh. Astaga, ternyata si Tuan Yu juga pengen makan enak. Sekarang tuh, kamu aja, Kak Vina, yang coba kamu lihat pesanannya apa nih si Tuan Yu ini. I had a creamy patty, just a creamy patty, nothing else. Oh. Stop starting. Oh, dia cuma mau Krabby Patty doang, Kak. Gak mau yang lain-lain ya si Yu ini. Let's go, Pak Pres, yang bikin lagi. Kamu aja lah yang bikin coba. Aku yang ini sih, yang ngebantu. Aku yang bikin, oke. Sayurnya satu, tomatnya satu, mantap. Satu-satu lalu... semua pokok, Kak Vina. Keju satu, roti satu, semuanya satu dah. Ya sih, mantap. Bentar aku craft dulu, Pak Pres. Let's go. Kamu liatin ya, Ci ya. Oke. Kalau aku ada selawet. Bentar, ini aku bagian ingat kiri, sini. Aku taruh begini. Bagian kiri acar laut. Yang timun laut. Ini, Pak. Udah selesai, weh, mantap sekali. Ayo kita setor, Kak Vina. Let's go. Ini Tuan Ikan Yu, kami sudah memasak dengan sepenuh hati. Si Ikan Yu ini malah jadi plankton dia, Kak Vina. Dia mau mencuri resepnya Krabby Patty ya. Waduh, kita mesti basmi dia, Kak Vina. Cepat. Sikat, Pak Pres. Kamu meninggal, Pak. Ya, cepat. Pukul si ini nih, jahat nih, kutu nih ternyata. Dia nyamar jadi ikan hiu. Iya, dia berkamuflase. Oke, pukul Kak Vina, pukul. Aduh. Pukul Kak Vina. Waduh, si kutu ini jahat kali ya, mau mencuri resepnya Krabby Patty. Pukul. Aduh, mati kamu kutu. Aduh. Dia masih kabur, Pak Pres. Wait. Oke. Pukul terus Kak Vina. Dia mana dia? Nah, dia terjebit di sana. Cepat. Oh, masih di sini. Aduh. Let's go. Ah, mantap gaming, berhasil. Waduh. Tapi Pak Pres, kita menghancurkan tempat ini. Wait, aku tata ya dulu deh. Ya, gak apa-apa lah. Kan kita udah menyelamatkan restoran ini dari yang namanya kutu ya, Mr. Krab ya. Waduh, Pak Pres, katanya Mr. Krab, money does not make itself. Get to work. Waduh, ya udahlah, kabur aja Kak Vina. Kita lanjut ke sini nih. Ini aku udah dapat kunci rahasianya si kutu nih, Kak. Nih, tombol rahasia. Oh. Tombol mana, Pak Pres? Kamu dapat itu, Kak? Yoi, tombol menuju rumahnya si kutu nih, Kak. Yuk, kita coba cek nih. Yuk, kita pergi ke rumahnya pelangton deh. Duit. Ada apa nih di rumahnya pelangton ini, Kak Vina? Coba kita cek lah ya. Let's go, go. Kemana nih? Hah? Kemana nih? Oh, di sana ada jalan, Kak Vina, di atas sana. Bener. Let's go, Pak Pres. Let's go. Uts, yuk kita naik. Hati-hati, Pak Pres, Kita kemana nih, Kak Vina? Kita tembus ke otaknya si robot SpongeBob raksasa itu, Kak Vina. Ternyata dia jahat gara-gara terpengaruh oleh si kutu plankton itu, Kak Vina. Waduh, parah ya. Oh gitu, berarti yang paling jahat adalah si plankton kecil itu, Pak Pres. Iya, dia mempengaruhi. Iya, dia mempengaruhi otaknya si robot SpongeBob raksasa ini, Kak Vina. Untung kita udah basmi ya, Kak Vina ya. Mantap sekali. Yo, bener banget. Let's go, Pak Pres. Let's go. Di sini bisa apain kita nih? Coba kita naik di sini lah ya. Apa nih, Kak Vina? Coba klik tombol di sini lah ya. Oke. Squeeze. Kita klik. Wow. Apa nih? Kita malah bisa lihat si ini nih. Si SpongeBob ini.
Iya, kita bisa lihat SpongeBob dari luar, cuma 15 detik doang ya Kak Vina ya. Oke. Okay. Oh, kita sedang digambarkan, berarti kita di depannya SpongeBob itu, Pak. Oh, lalu di sini ada tombol apa nih Kak Vina? Spatula. Cobain, kita coba ya yang spatula pedal ini dulu, kita klik ya kayak Kak Vina ya. Let's go. Iya ya, let's go. Let's go. Oh. Oh, bisa joget nih Kak. Si robot ini bisa joget nih, kita bisa mengendalikannya Kak Vina. Dia keluar itunya, Pak. Slime-nya sama keluar ininya apa? Spatulanya. Spatulanya. Oh, jadi kita bisa menggerakkan dia. Oke. Okay. Oh, nice. Lanjut, lanjut, lanjut. Ternyata bisa joget ini, Kak. Lanjut lagi. Visinus. Ayo, ayo. Nose launcher. Oke, okay. Hidungnya bisa ngeluarin lumba-lumba. Kok lucu banget, Pak Pres. Ajaib sekali. Ayo, ayo, ayo. Waduh, keluarin kura-kura gila. Keluarkan terus semuanya yang banyak. Wah, ternyata robot ini ajaib juga ya Kak Vina ya. Wede, mantap sekali nih. Ya, kita kayak gerakin robotnya Ultraman gitu loh, Pak. Kita kan ada di dalamnya tuh. Iya, kita yang menguasai. Kita yang menguasai robot ini sekarang Kak Vina ya. Mantap sekali. Kita coba lanjut lagi nih. Yoi, Krabby Patty Cannon. Let's go. Oh, dari mulutnya nih. Oh, siap. Oh, burger Pak Pre. Ngeluarin burger meriam burger Kak Vina. Seru. Lagi, Pak. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir, oke. Okay. Let's go. Self destruct. Apa nih? Hah? Siapa tuh ngomong, Kavina? Kamu denger gak sih? Denger. Ada orang barat ngomong, Jimmy nih. Hah? Ngomong mantra apa dia? Mau ngebangkitin mumi? Apa nih? Oh, huh? Kita bisa melihat. Oh, kenapa robotnya hancur, Kavina? Waduh, waduh. Oh, ya. Kayaknya emang harus dihancurkan Kak robotnya, karena robot ini kalau dikendalikan orang jahat dia bakal jadi jahat Kak Vina. Makanya harus dihancurkan emang, ya kan? Oh gitu, ya, bener juga sih. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain cuy, bahaya. Betul sekali, seperti jatuh ke tangan si plankton tadi ya Kak Vina ya. Untung robot ini sudah hancur dan kehidupan dunia bawah laut kita kembali tenang Kak Vina. Waduh, dia tinggal hidungnya doang Kak Vina. Tinggal hidung, kaki, sama tangan ya. Iya, bener banget Pak Pres. Mengerikan sih sudah itu, tinggal hidung sama tangannya doang, sama kakinya saja Pak Pres. Iya, betul sekali. Tapi yang penting misi kita berhasil Kak Vina ya. Menyelamatkan dunia bawah laut kita dari si robot jahat ini Kak Vina ya. Yeay. Oke lah teman-teman, jadi mungkin videonya sampai sekian dulu ya. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jadi bagi kalian semua yang suka dengan konten-konten Minecraft kayak gini, jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya ya guys ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel kita-kita ya guys ya. Subscribe juga channelnya Kak Levina Vina. Yeay. Terima kasih teman-teman. Bertemu lagi bersama kita-kita di video yang akan datang. Bye-bye. Bye-bye. Yeay.